Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pemirsa YouTube channel Kreatif TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Sampai detik ini Allah masih menganugerahkan kita umur panjang serta kesehatan dan tentunya keimanan, yang dengan itu kemudian kita menjalani aktivitas kita keseharian ini. Dan alhamdulillah, kita pun bersyukur kepada Allah bahwa sebentar lagi kita akan berjumpa dengan bulan suci yang kehadirannya selalu kita nanti-nanti, yaitu bulan suci Ramadan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadirnya Ramadan adalah hadiah terindah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang beriman. Karena dengan Ramadan inilah kita kaum muslimin mendapatkan kesempatan terbaik untuk kemudian membersihkan diri kita sebersih-bersihnya dan menambah amal kebaikan kita sebanyak-banyaknya. Karena itulah, menyambut Ramadan ini, mari kita persiapkan dengan baik diri kita, siapkan hati kita, siapkan fisik kita, kesehatan kita, siapkan amal-amal terbaik yang bisa kita lakukan. Dan pastikan Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik yang pernah kita lalui. Para pemirsa Kreatif TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Ali Imran ayat 133 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin ardhas samawati wal ard wa'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian menuju ampunan Tuhanmu serta menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang mana surga ini disediakan hanya untuk orang-orang yang beriman. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada ayat ini Allah menegaskan bahwa surga yang luasnya seluas langit dan bumi dengan segala kenikmatan yang ada itu hanya Allah sediakan buat hamba-hambanya yang bertakwa. Itu artinya siapapun kita, ketika kita telah memenuhi syarat-syarat sebagai orang yang bertakwa, maka sudah otomatis kita dijamin oleh Allah untuk tinggal di dalam surga kelak. Akan tetapi para pemirsa sekalian, pada ayat ini Allah mengawali dengan kalimat wasari'u ila magfiratin min rabbikum, dan bergegaslah kalian untuk menuju ampunan Tuhan kalian. Kenapa kemudian kata ampunan ini yang Allah dahulukan? Ini seolah-olah memberikan peringatan kepada kita bahwa sesungguhnya kita ini, kebanyakan di antara kita itu masih jauh dari kategori, dari kriteria orang-orang yang bertakwa. Yang itu artinya kita pun masih jauh harapan untuk bisa merasakan nikmatnya surga. Akan tetapi dengan ayat ini justru Allah ingin menegaskan bahwa sekalipun kita ini masih jauh dari kriteria itu, kita masih diberi kesempatan oleh Allah dengan satu syarat, dapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah para pemirsa sekalian, menuju ampunan Allah ini kita tidak boleh menunda lagi. Selama kesempatan masih Allah berikan, mari kita kejar betul, kita raih betul ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, yang dengan ampunan itulah kemudian kita memiliki kelayakan untuk bisa tinggal di surga. Dan Ramadan yang akan kita jelang besok ini,
itulah satu-satunya bulan yang kedatangannya dengan menjanjikan, dengan menawarkan, dengan memberikan ampunan yang sebesar-besarnya kepada kita. Maka betapa bahagianya seorang mukmin ketika dia mendapat kesempatan berjumpa dengan bulan Ramadan. Sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa saja, entah dia orang kaya, orang miskin, dia orang tua, orang muda, cantik, tampan, jelek, hitam, putih, tidak peduli. Siapapun, selama dia beriman, dia mukmin, kemudian dia menjalankan menjalani Ramadan ini, menjalankan puasa Ramadan ini dengan sepenuh keimanan, dengan hanya mengharap ridha Allah, maka Allah janjikan ghufrallahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Itu artinya para pemirsa sekalian, Ramadan inilah kesempatan terbaik. Ramadan inilah peluang terbesar bagi kita untuk bisa meraih ampunan Allah, yang dengan ampunan itu kemudian kita memiliki kelayakan untuk tinggal, kelayakan untuk menikmati, kelayakan untuk merasakan kebahagiaan abadi di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sekali lagi saya ingatkan diri saya pribadi dan para pemirsa semuanya, mari kita sambut Ramadan ini dengan sepenuh sukacita, dengan sepenuh bahagia. Kita jaga betul keikhlasan hati kita, kita pastikan betul kelurusan niat kita, yang dengan ketulusan hati dan lurusnya niat itu, insya Allah jaminan ampunan akan kita dapatkan. Dan dengan ampunan itu, maka insya Allah surga yang Allah janjikan pun akan kita dapatkan. Mudah-mudahan Ramadan ini Allah senantiasa membimbing kita serta memudahkan kita untuk terus melakukan amal-amal kebaikan yang bisa kita lakukan, dan semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, yang dengan itu kemudian kita layak tinggal di surganya. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.